kepada bola akan diarahkan kali ini. Ada pemain yang tinggi. Masih konsentrasi, berikan kembali arahan bola sama. Lalu sudah tinggi datangnya bola kembali. Itu sudah dilakukan. Kembali angkat tinggi. Dipukul saja. Nah. Masih kita lihat diberikan passing cukup tinggi, hanya penyelamatan saja daripada Weton. Angkat tinggi, dipukul saja Dani, diberikan kembali ke tengah, angkat tinggi, dipukul saja Rodi gagal mengembalikan bola. Angka pun bersambah kembali 7-5 7-5 kali ini masih daripada kenaman Tagong. Masih konsentrasi kemana bola akan diarahkan kali ini. Ada bola silang kali ini. Angka bersambah kembali 6-7-1. Angka untuk bisa mengejar ketinggalan daripada Pucawan kali ini. Dikubur saja. Namun kembali keluar lapangan 7-7 masih kita lihat konsentrasi dia sebentar. Kemana bola akan diarah hati mendatangnya bola. Hati berikan kembali ke tengah, tinggi ke belakang. Sayang sekali akhirnya akan terus bertambah kembali 8-7-1 akan bermain kembali kali ini set yang pertama. Lakukan sudah diberikan kembali ada tanggung umpan cukup tinggi. Hanya kembali saja tadi. Oh, ini umpan cukup tinggi. Oh. 9-7 Kembali lagi ke lapangan. Skor sementara namun angka 9-7 diberikan kembali ke tengah. Kerapi pun namun masih bisa diselamatkan. Masih bisa diselamatkan. Diberikan kembali ke tengah. Oh, berarti itu karena ada Dani. 8-9 8-9 kembali geser ke belakang ada Tagong. Tagong masih konsentrasi, berikan kembali ada Nahan. Bola sama Pucuda. 10-8 Tengok dong. Gun, kembali sudah dilakukan apa yang terjadi. Kembali hanya terpengok melihat bola jatuh begitu saja. Sontekan daripada pengumpan tanggung ini. Kembali angka bertambah di passing roh. Bola cepat kira dipukul. Sepuluh sama. Di set yang pertama berikan kembali angka tinggi. Mapping sayang sekali. Sebelas 10 pindah bola kembali ada Rahman, kembali geser dia ke belakang, konsentrasi dia sebentar, kembali pendek datangnya bola, kembali umpan tinggi. Apa yang terjadi? Angka bertambah kembali 11-1 11-1 Tagong kali ini masih kita lihat konsentrasi sebentar. Lakukan sudah tinggi datangnya bola kembali. Angka negara kita lihat sebaik yang dilansarkan daripada Weton ini dan akhirnya terus bertambah kembali 12-11 sudah diberikan umpan cukup tinggi di semester 12-1 12-11 kembali geser saja ke belakang daripada Tagong lakukan sudah 13-12 satu angka kali ini memimpin diberikan kembali umpan tinggi ini kumusannya 15-11
13 sama apa yang terjadi. 14-13 14-13 satu angka memimpin kita ya di set yang pertama ini. Lah, sudah pengen katanya dulu mereka kembali ke tengah apa yang terjadi ke belakang ini upas. Sayang sekali kembali satu di luar akan dari pembinaan dari angka berikutnya kembali 15-13 15-13 nah, bukan sudah pendek katanya mau masih bisa diselamatkan dari umpan ini dia sudah lagi. Oh, Kristo rupa-rupanya dan angka pun bertambah kembali 14-15 14-15 geser kembali ke belakang ada tabung di sana juga sudah tinggi datangnya bola kembali umpan ini sampai satu. Ya, ada apa sih gimana? Dua angka masih mungkin anda di sana. Tujuh belas, empat belas. Sementara masih kita lihat kembali tinggi datangnya dan terlalu panjang set yang dilakukan oleh Waton ini sehingga pindah bola kembali untuk penambah dari para Tago. Apa yang terjadi? Kontrol yang kurang sempurna kembali 16-17 hanya satu angka saja untuk bisa mengejar ketinggalan di set yang pertama ini. Sementara kita lihat bola masih dipegang oleh kenama daripada Tago. Tago kita lakukan kita lihat sudah dilakukan servisnya bola cepat kembali namun masih bisa diselamatkan. Apa yang terjadi? Rohman angkat tinggi gerak tipu maksudnya masih umpar ke belakang tinggi Dani kembali masih bisa diselamatkan. Tago angkat tinggi di sebelah sana masih bisa diselamatkan atau lagi dan terakhir disambar saja dan angka pun bertambah ke 18-16. Diberikan kembali ke tangan dari kreatif pun namun masih ada bola kapur di sana. Apa yang terjadi? Namun kembali gagal. Apapun bertambah kembali bukan nama tanggung 17-18. Lagi-lagi satu angka saja untuk bisa mengejar ketinggalan daripada gelar nama tanggung ini. Ada dari di sana kembali servis angka tinggi di pukusannya 19-17. 19-17 di set yang pertama ini kembali Gugun geser ke belakang servis kali Sohan dilakukan diberikan ada Rohman angka tinggi kembali angka bertambah 20-17 20-17 di set yang pertama masih kita angka tinggi ke belakang di pukusannya apa yang terjadi? Kembali penempatan bola terlalu panjang. Kembali lakukan sudah diberikan gerak tipu maksudnya angkat tinggi di pengusaha 20-23 20-23 Tagok ada Rohman gerak tipu maksudnya namun sayang sekali begitu sulit daripada Beton ini menyelamatkan bola kembali sudah dilakukan namun masih bisa diangkat tadi kembali angkat tinggi Dani 21-22-23 kembali ada Rohman angkat tinggi gerak tipu maksudnya namun dapat dijangkau kembali next point kali ini 24 kembali antara Weton ini lakukan sudah kembali di pukusannya dan selesai sudah di set yang pertama ini dimenangkan oleh kenaman Weton dengan angka empat satu kembali 5-1 sementara kita lihat kembali daripada Weton lakukan sudah kembali umpan tinggi dipukul saja ada barisan pertahanan penyelamatan sangat gugur berikan kembali namun hanya penyelamatan daripada Tago ke belakang dipukul saja namun masih bisa diselamatkan kembali angka terus bertambah dan tim
Rio kembali dimintakan oleh oposisi dari Tango. Geser kembali ke belakang dengan angka kali ini 26. Masih tentang angka ketiga daripada Tango. Servisnya sudah dilakukan, diberikan komunikasi. Apa yang terjadi? Bola cepat kembali peragakan daripada Putra Weton ini, dan akhirnya angka bertambah kembali untuk menambah daripada Weton. Weton geser kembali ke belakang, diberikan kembali. Ada Tango, pendek saja dia maksudnya, namun masih bisa diangkat. Namun kembali gagal dan ahangke. Akhirnya angka bertambah kembali 8-2. 8-2 set yang kedua kali ini masih bisa diselamatkan. Ada penyelamatan saja maksudnya, bola liar, dan kita lihat masih bisa diselamatkan. Sembilan dua masih ada Weton di sana. Kembali kita lihat konsentrasi dia sebentar, apa yang terjadi? Masih bisa diselamatkan, tapi pukul saja silap, masih bisa diselamatkan. Kita lihat ada Rondi, masih ada penyelamatan. Bola cepat kembali. 10-2 Sepak silang kali ini masuk. Sudah dilakukan kembali. Sayang sekali salah. Masih bisa diselamatkan. Apa yang terjadi? Bola cepat kembali, tidak masuk rupanya. 4-10. Sudah dilakukan sejak kali ini daripada Tanggung. Angkat tinggi ke belakang, berarti maksudnya masih ada Rodi, angkat tinggi. Bentukan kembali rapat, 5-10. 5 angka masih ketinggalan daripada kelemahan Tanggung ini. Masih konsentrasinya sebentar kemana bola akan diarahkan kali ini Tanggung. Lakukan sudah pendek datangnya bola. Ada kuku di sana, kembali bola sepak. Namun sayang sekali, lagi-lagi bentukan-bentukan yang sangat kokoh ini. Dan akhirnya dapat ditembus. Marope. Tujuh sepuluh. Kembali lagi ke lapangan. Sudah bukan. Sementara ada Tanggung kembali. 11 kali ini. 11-7. Kembali geser ke belakang daripada kerama dari Weton ini. Masih konsentrasi kepada bola akan diarahkan. Tidak akan kembali berikan kembali. Ada Tanggung kali ini dipukul saja. Namun masih bisa diselamatkan. Kembali kita lihat penyelamatan saja. Memberikan kembali ke belakang. Kembali angka bertambah 12-7-5 angka. Masih mau impit kita lihat. Diberikan kembali kata angka tinggal belakang. Hanya penyelamatan saja. Langsung saja. Tidak ada satu orang pun yang berdiri di belakang, sehingga angka bertambah kembali untuk kelamaan daripada Weton. Weton kali ini masih konsentrasi lakukan. Sudah diberikan kembali ke tengah, maksudnya angka tinggi. Diberikan. Masih dipukul saja ada Rahmat. Pendek saja maksudnya. Namun lagi-lagi angka terus bertambah kembali. 14-7. Lagi-lagi dipenuhi rapat-rapat oleh saudara Gugun. Satu orang saja untuk bisa membentuk tadi. Dan akhirnya angka terus bertambah. Diberikan kembali umpan tinggi. Dipukul saja.
Krespo rupa-rupanya walaupun bolanya keluar lapangan. Akhirnya angka terus bertambah ke 8-15. Konsentrasi tinggi kembali datangnya bola. Diberikan ke belakang. Hanya penyelamatan saja. Kembali umpan tinggi. Dipukul saja kali ini. Kembali angkat tinggi. Namun masih bisa diselamatkan. Dan diangkat. Hanya penyelamatan kembali. Umpan cukup tinggi. Gerak ke masukkan. Jatuh kembali di luar lapangan. 9-15 kali ini bola masih dipegang oleh Karamadi pada tanggung ini. Diberikan saja ke tengah Rohman Soteng. Maksudnya apa yang terjadi? Dan dipukul saja 10-15. Sayang sekali yang kontinet gugur. Dan akhirnya angka terus bertambah kembali. Nah, sudah dilakukan, diberikan saja ke tengah angka tinggi. Kumpul kembali kumpul. 16-11. 16-11 geser kembali ke belakang. Ada Wontar di sana. Kemana bola akan diarahkan kali ini? Masih konsentrasi. Diberikan kembali. Oh, sayang sekali bola jatuh di luar lapangan. Kembali. Akhirnya angka pun bertambah. Lakukan sudah. Kembali terlalu panjang. 17-12, 5 angka masih memimpin. Kita lihat set yang kedua, kembali angka tinggi, ada tako, pertungan kembali rapat yang diperagakan oleh Putra Botong ini. Angka pun bertambah kembali 18-12, masih kita lihat, lakukan sudah, dipasing saja tinggi, gerak tinggi maksudnya, namun masih bisa di kembali 19-12. 7 angka memimpin akhirnya set yang kedua dari pada hotot ini. Diberikan ada Dari di sana. Kembali ke belakang. Bekentai. Masuk rupa-rupanya 22-12. Dari geser ke belakang. Servisnya kali ini sudah lakukan, diberikan juga balikan dengan apa yang terjadi buat sahabat maksudnya. Namun masih bisa diselamatkan. Apa yang terjadi? 14-20. 21-14 kembali geser ke belakang. Ada Wetar di sana. Kembali dipasang cukup tinggi. Dipukul saja. Namun oh sayang sekali 15-21. 15-21 Rohman dipukul saja. Apa yang terjadi? Netting rupa-rupanya. Akhirnya angka kembali 22-15. Angka 22 kali ini masih kita lihat ada tanggung geser kembali ke belakang. Asapnya masih. Oh, kita lihat apa yang terjadi. Keluar lapangan rupa-rupanya 23. Berikan kembali umpan di ke belakang. Dipukul saja. Masih bisa diselamatkan. Dikembalikan angkat tinggi. Disengah saja. Namun masih ada barisan pertahanan angkat tinggi. Sampai ketika ini. Namun masih bisa diselamatkan. Kembali. Next point kali ini 20 angka. Selesai.